Okey, kita jumpa lagi pada MB03. Okey, MB03 ni berkaitan tentang safe analysis of coarse aggregate. Okey, fine aggregate adalah yang halus. Coarse aggregate adalah yang kasar. Dia benda yang sama, tetapi British Standard safe yang kita gunakan berbeza sedikit. So, mari kita tengok bagi coarse aggregate ni pula macam mana prosedurnya. Okay, kenapa kita nak belajar ni? Kenapa kita nak belajar fine aggregate? Kenapa kita nak belajar coarse aggregate ni? So, apa kenapa kita nak buat? Dia sama saja seperti yang fine aggregate punya objektif. Okay, to obtain grading curve of coarse aggregate. Okay, di dalam coarse aggregate juga kita kena laksanakan grading curve juga. So, di dalam video ini, apa yang adik-adik akan dapat? Yang pertama, adik-adik kena tahu untuk kenapa pentingnya kita nak buat safe analysis ni for coarse aggregate. Yang kedua, adik-adik nak tahu grading curve bagi coarse aggregate yang bagus bila sebelum kita buat mixing konkrit tersebut. Okey, begitulah caranya. Okey, kenapa penting sangat safe analysis bagi coarse ni di dalam industri. Kenapa? Sieve analysis of coarse aggregate are commonly used to grade the coarse aggregate to be used in concrete and other application in sieve engineering. Sebab kita nak tahu bila kita buat sieve analysis for coarse, so kita nak tahu grade yang bagus untuk di dalam kita punya campuran concrete tersebut. Okey, seperti kita belajar di dalam sesuatu sesuatu contoh konkrit. Okey, mesti kena ada besar, ada kecil. Kenapa yang besar kecil itu penting? Sebab ia memenuhi di antara satu yang satu sama lain. Macam itulah. Okey, secara teorinya begitu. Sebab tu pentingnya kita buat sieve analysis coarse aggregate ni. Okey, jom kita pergi. Apakah equipment yang kita akan gunakan di dalam eksperimen ini? Yang pertama, adik-adik kena ada weighing balance ni. Weighing balance ni penting. Ini memang dah dekat mak-mak kita lah. Okey, sieve shaker, standard sieve, dan juga untuk coarse ni kita gunakan 10 kilo sample of coarse aggregate bersamaan dengan 10,000 gram. Okey, 10,000 gram. Okey, mari kita lihat sekarang ni. Apakah prosedur-prosedur yang kita akan laksanakan di dalam makmal ini? Jom. Okey. Okey, step yang pertama, adik-adik kena preparekan 10 kilogram. Tengok kakak ni. Kakak you all ni senior ni. Ni Kak Rozilah ni. Dan ni Gino ni, student saya dulu. Ingat lagi nama dia mereka. Okey, masukkan adunan. Masuk ke dalam wheelbarrow ni. Wheelbarrow. Kita sorong kita ni. Dan kita timbang sampai dia dapat 10 kilo. Okey. Ni tak 8 kilo baru. Kita sampai 10 kilo. Okey. Lepas tu, untuk coarse aggregate ni, apa yang adik-adik kena buat? Kena bagi-bagikan tugas. Oh, siapa yang ambil coarse aggregate? Siapa yang nak ambil sieve? Sieve ni, kena tahu saiz dia apa. Yang pertama, 37.5 mm. Tak samalah doktor dengan yang fine. Ya, memang tak sama. Susunan ni coarse yang besar-besar, so kita nak yang besar-besar. Okay. So 37.5 susun daripada atas, 20, 14, 10, 5 mm. Bagi coarse, ini adalah kategorinya bagi British Standard. So ini adik-adik kena susun mengikut yang besar kepada yang kecil. Okey, kalau saya soal nanti boleh tahu kenapa daripada kecil ke daripada besar ke kecil, kenapa tak kecil ke besar. Okey, so tahu dah apa jawapannya. So, lepas tu adik-adik pun boleh masukkan batu ni terus coarse aggregate di dalam. Tu kena bahasa yang betul ya. Okey, coarse aggregate di dalam atas sieve tersebut. Okey. Selepas tu masukkan you punya sieve shaker tu ke dalam you punya nilah mesin ni, dan you kena ketatkan dan you kena sieve tersebut di dalam masa 5 minit. Okey, janganlah ketat sangat, jangan lalu sangat, nanti terkeluar semuanya. Alright. Okey, next. Apa yang adik-adik buat? Sama juga macam fine aggregate. So, adik-adik kena timbang setiap satu sieve plate ni dan buat mass return, dah timbang satu-satu. Okey, ingat jangan lupa tear dulu body ni dan masukkan you punya aggregate tersebut di dalam ini dan timbang satu-satu. Kiralah berapakah percentage retain, cumulative dia berapa, cumulative spacing berapa dan sebagainya. Okey, next.
Okey, adik-adik kena buatlah block graph tersebut di dalam typical aggregate CASA ni lah. Okey, sama juga graph yang biasa. Cuma dia mungkin dia lain sikit. Mungkin dia punya size berbesar-besar sedikit. Mungkin kalau find aggregate dia kat sini sebab dia kecil-kecil. Yang ni mungkin yang besar-besar kat sini. Okey, dan seterusnya, okey, adik-adik kena refer standard dan tengokkan apakah suitability yang terbaik untuk cost aggregate untuk dalam kita punya concrete material ni. Kena tengok dalam nota, kena tengok dalam buku. So, untuk result and calculation, adik-adik kena kena masukkan semua data-data di dalam table ini. Okey, dan adik-adik kena plot the graph di dalam bagi cost aggregate ni. Okay, next, ni data analysis. Adik-adik kena buat plot graph, kena buat discussion daripada result yang adik-adik dapat dan tengok, determine the suitability of cost aggregate ni sesuai tak untuk kita buat concrete material tu. Sebab sebelum kita nak buat mixing concrete tersebut, kita kena buat sieve dulu analysis. Alright, okay, very good. Okay, next question. Question ni kena jawab. Explain any application of this material, this experiment in civil engineering. Kena explain lah apakah aplikasi ni untuk apa dan sebagainya. Kena detail sikit discussion tu. Yang ni question ni kena masuk dalam discussion eh. Okay, why this experiment should be conducted before it used in concrete mixing. Kenapa penting sangat ni civil analysis for cost ni sebelum kita buat mixing. Kenapa? Cari jawapannya sendiri. So tak boleh jawab bagi semua sebab ini adalah your task. Dan bila adik-adik mencari dan kita berkongsi di dalam hasil penulisan tu, so you all faham apa yang you all buat tu kenapa. Nanti bila nak pergi kerja, kita tahu kenapa kita nak buat ni dan why should we do this experiment, what the important of the experiment. So itu saja. Okay, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk next experiment. Bye.